Oke, okay, halo guys, jumpa lagi di channel saya Yanto Zega, dan di sebelah saya ini adalah mesin cuci Electrolux tipe EWF 8004 E3WB. Ini mesin cucinya berkapasitas 8 kilo dan daya wattnya di sini ada Ultra Care 300 Ultra Eco. Dia daya watt pencuciannya itu 350, teman-teman. Dan mesin cuci ini dia nggak pakai air panas. Ini yang terbaru dari Electrolux. Jadi yang sebelumnya ada yang pakai air panasnya dan ada juga yang nggak pakai air panasnya. Yang terbarunya ini adalah yang nggak pakai air panasnya. Kenapa nggak pakai air panas? Jadi kalau misalkan yang pakai air panas, dia untuk wattnya itu kita harus setting-setting dari awal, teman-teman. Jadi kalau yang ini dia fokusnya ke air yang biasa saja. Itu garansi dari mesin cuci ini, dia garansi motornya itu 10 tahun dan sudah inverter. Jadi lebih hemat listrik juga ya. Diamondnya ini yang dalamnya ini sudah stainless steel, teman-teman ya. Jadi nggak mudah karatan. Terus keuntungan dari tipe mesin cuci yang EWF 8004 E3WB ini, pintunya ini agak besar. Jadi kita lebih mudah memasukkan dan mengeluarkan pakaian yang ada di dalam mesin cuci. Kalau yang sebelumnya dia itu ada ukurannya yang kecil dan 8 kilo juga, cuman agak sulit untuk mengeluarkan kayak back cover. Jadi karena kapasitasnya ini yang 8 kilo, dia itu bisa nyuci namanya back cover. Jadi bisa dibilang kalau kena air ya, back cover itu aja udah masuk air, dia itu lebih dari 10 kilo. Kalau mesin cuci ini udah bisa. Nah, yang terbaru dari mesin cuci tipe EWF 8004 E3WB ini, dia itu ada mode hijab dan batik. Jadi yang sebelumnya, mesin cuci yang Electrolux yang tipe yang 8 kilo yang sebelumnya itu dia nggak ada fitur yang di sini hijab dan batik. Terus yang quicknya lebih cepat, teman-teman, yang biasanya ada 20, nah sekarang ini ada yang 15. Jadi kita tinggal setting ke 15 ini, dia itu cuma 15 menit dari nyuci, ngebilas, ngeringin, dia udah semua di situ. Yang lebih unggul lagi dari mesin cuci yang ini, dia itu ada pre-wash. Jadi pre-wash ini inilah yang nanti akan merendam pakaian lebih lama lagi. Jadi teman-teman, contohnya lebih harum pakaiannya atau lebih kotorannya lebih hilang, nanti teman-teman bisa tinggal pilih yang namanya pre-wash. Nah, di sini juga ada klosoknya. Ini di sini juga namanya perendaman, tapi dia nggak sewaktu seperti yang di pre-wash ini. Biasanya rata-rata untuk mesin cuci yang front loading atau yang top loading, waktunya itu udah ada otomatis, teman-teman ya, tidak bisa disetting-setting. Terkecuali kalau kita setting manual ya, jadi kan ini bisa dimanualin, ada nyuci, ngebilas, ringin aja juga bisa, cuman satu-satu juga bisa. Nah, di sini untuk mesin cuci yang ini dia ada otomatisnya. Contohnya kita udah atur full wash ini 60 menit biasanya ya. Nah, kita atur spinnya aja. Jadi spinnya juga kita atur, tidak bisa mengurangi namanya waktu yang ada di mesin cucinya. Jadi itu sudah otomatis, teman-teman. Cara pakainya, teman-teman, langsung ikutin videonya. Nah, cara pemakaian mesin cuci Electrolux EWF 8004 E3WB ini. Oke, sebelumnya kalau kita mau cuci, nanti kita pasang dulu selang yang tadi belakang mesin cucinya ya. Itu jangan lupa di on dulu kerannya. Terus di sini kita pilih program pencucian. Jadi ini kalau kita putar, dia langsung otomatis nyala, teman-teman. Jadi kalau di sini dia posisinya off di tengah. Nah, kita langsung pilih, dia kita contohnya kita nyuci hijab. Ini pakaiannya yang khusus yang lembut-lembut atau pakaian batik dan cotton dan mixed. Di sini juga buat campur dan ada full wash. Jadi ini campur juga semua, cuman hanya 1 jam. Kalau kita mixed di sini, dia itu keseluruhannya dia di 2 jam. Tapi kalau full wash, dia itu di 60 menit. Nah, ini juga ada buat pakaian sehari-hari yang contohnya nanti akan coba dipakai. Nah, ini yang nggak terlalu kotor, ini bisa dipilih ke delay. Nah, di sini ada juga buat quick. Teman-teman bisa pakai quick ini untuk pakai pakaiannya juga yang nggak terlalu kotor ya. Dan pencuciannya itu lebih cepat, cuma 15 menit. Contohnya cuma nyuci 1 atau 2 gitu ya. Terus ini ada buat bedding. Bedding ini buat back cover atau pakai pakaian yang berat. Nah, ini bisa di sini dipilih. Nah, untuk waktunya dia itu 1 jam 48 menit untuk waktunya. Nah, teman-teman bisa atur di sini.
Nah, terus kalau misalkan kita sudah pilih ya menu yang di sini, kita masukkan dulu deterjen dan softener-nya di sini. Ada bisa pakai yang cair atau dan bubuk, tapi lebih disarankan ini untuk yang pakai yang cair atau yang buat matic. Nah, di sini kita nanti masukin yang namanya softener jadi pewanginya. Nah, setelah memilih program ataupun jenis pakaian yang tadi akan kita cuci, nanti teman-teman tinggal langsung saja pilih program ini, contohnya ke mixer. Nah, di mixer ini dia itu ada pilihan kotoran, teman-teman. Tingkat kekotoran dari pakaian. Nah, teman-teman bisa atur dari sini. Di wash, tekan wash. Nah, dia akan pindah. Nah, di sini agak pindah. Nah, otomatis nanti kalau tingkat kekotoran ini juga dia akan berubah waktu yang akan dipakai, teman-teman. Jadi ada di sini untuk tingkat kekotoran yang enggak terlalu, yaitu 1 jam 52 menit. Jadi dia aduci, ngebilas, ngeringin. Oke, setelah pilih program, teman-teman tinggal masukin pakaian yang akan dicuci. Atau sebelum pilih program juga, pas di off juga, teman-teman masukkan pakaian, baru nanti pilih program yang boleh sama aja. Dan ini pintunya, ini akan nanti pas kita start, dia itu akan terkunci, teman-teman. Jadi nggak bisa dibuka. Ini ada namanya air closet. Jadi air closet ini, jadi sebelum air ke sini berjalan 15 menit, teman-teman bisa pause sini dan nanti ini masih bisa dibuka. Jadi ini hanya berlaku untuk 3-15 menit pada saat nyuci. Ya, jadi ini baru bisa dipakai. Oke, sekian teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti mengenai mesin cuci ini, boleh teman-teman tambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye. Thank you.